Hai good people, aku ditantang sama Entertainment News untuk Throwback Tuesday. Dan sekarang ini udah ada foto-foto gue yang lama. Wow, ini lama banget. Ini gue ingat banget ini foto gue zaman SMA. Karena rambutnya pendek dan ponian kayak sekarang nih. Ini terakhir gue ponian tuh SMA atau kuliah lupa. 8 tahun yang lalu. Wah, aku sudah tua. Ini pasti baru pulang bimbel. Nah, kalau ini seragamnya SMA, tapi ini sebenarnya gue udah kuliah yang ini. Ini ngapain ya? Oh, ini lagi syuting jadi anak SMA. Wow, ini kayak boleh gak sih yang ini gak dipublikasikan? Kayak ada loh aib-aib yang gak usah dikasih lihat. Ini salah satunya, gak usah lihat ya. Tapi kayak gini, ini zaman SMP. enggak. SMA kelas 1 tuh berarti gue masih 14 tahun. Ini adalah foto gue, ini kelas 3 SMA. Jadi waktu itu kita kayaknya baru foto kelulusan gitu deh. Kayak satu angkatan, makanya ini pakai jaket alma mater gitu. Ini... Gak ada foto gue yang lebih bagus ya. Ini gue kelas 2 SMA nih. Ini tadi kayak foto zaman sekolah semua gitu loh, kesel. Lupa sih habis ngapain. Nah ini boleh lah. Ini adalah foto waktu gue wisuda kuliah tahun 2012-an ya. Oh ini sama nyokap berdua, foto keluarga abis wisuda. Oke. Thank you banget buat Entertainment News udah bikin gue nostalgia walaupun gue agak sebel ya karena dari tadi tuh kayak banyak foto-foto yang gue sendiri tuh udah nggak mau inget gitu tapi disuruh inget lagi mana ya kayak ya udahlah. Thank you Entertainment News.